Hai. Kenapa kayak kira nge-lag kah? Aku tadi keluar app bentar. Malam. Apa agak cuma ketemu lagi enggak? Udah sekali itu aja ya. Besok hari apa, teman? Besok hari Kamis. Mau dongeng, oke. Karena ini berhubungan sudah mau malam, jadi aku mau baca dongeng kayak Erin. Kita lihat ya. Bentar, aku coba cek posan ini aku dulu. Yang aku mau bacain dongeng. Ah, ini dia. Aku bakal milih yang masuk akal ya. Aku udah ketemu satu nih, langsung muncul di atas. Keren. Dongeng bola pink. Terima kasih Kanal untuk diskobalnya. Kita baca ya. Jadi yang pertama, judulnya ini tuh katanya buaya sakit gigi. Oke, buaya sakit gigi. Kalian yang sakit gigi gak di sini? Judulnya tuh buaya sakit gigi. Kalian ada yang sakit gigi di sini? Ada banget katanya. Kamu sakit gigi. Oke, kita bacain ya. Di tepi satu sungai, seekor buaya merintih kesakitan. Dia kesakitan, guys. Kancil yang sedang bermain dengan kelinci ingin menghampirinya. Tapi kelinci menolak karena takut buaya akan menerkamnya. Oh my gosh. Aku keinget kelinci sama kura-kura, guys. Buaya itu jahat. Ia suka memangsa hewan lain, kancil, ucap kelinci. Tapi ia merindih kesakitan. Kancil bersikeras ingin menolong si buaya. Wow, mantap. Aku suka banget sama si Lagi Life. Oke. Terus, hai buaya, kenapa kamu menangis dari tadi? Kamu sakit? Tanya si kelinci. Ya kancil, aku sedang sakit gigi. Aku rasa ada sesuatu di mulutku sehingga tidak bisa mengunyah makanan, ucap buaya. Kasihan sekali kamu buaya, sejak kapan kamu sakit gigi? Tanya si kancil. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu, buaya? Tanya kancil. Kelinci mendekati kancil, ia kembali mengingatkan kancil agar berhati-hati dengan buaya. Siapa tahu dia sedang menjebak kita, kancil, bisik kelinci. Kalian ada gak sih yang suka menjebak teman kalian dengan banyak alasan? Tenang saja kelinci, ucap kancil. Apa yang kalian bicarakan? Tanya buaya. Ia heran melihat kancil dan kelinci sedang berbisik-bisik. Ah, tidak apa-apa. Buaya kelinci bilang mau pamit pulang. Buaya sudah menunggu di rumah, jelas kancil. Oh, baiklah, bisakah kamu memeriksa gigiku, kancil? Mungkin ada benda yang tertusuk di gigiku, pinta buaya. Mikir, aku tuh dulu pernah banget. Kayak pas aku makan ikan, dulu kan gigi aku masih bolong kan pas kecil. Terus tuh aku gigit nggak, terus tulangnya tuh dia kayak contohnya nih, kalian kan gigi kalian gini nih, contohnya ke bawah nih, terus jarum lagi tulangnya tuh kayak gini nih, terus itu sakit banget. Itu kayak ngerasa ada yang nggak ganjel, tapi ngilu gigi, ngilu tertusuk gitu kan sih. Nggak, dulu pernah gitu.
Terus cabut deh. Kancil melihat mata Boya tidak lagi menyeratkan rasa sakit. Sepertinya benar perkataan kelinci. Boya sedang berpura-pura agar mudah menerkamnya. Kancil pun secepat kilat memikirkannya cara jitu untuk menjebak Boya. Boya, aku akan menolongmu, tapi aku ingin mencari obat dulu di dekat pohon sana. Kancil mengambil dahan kayu yang kuat dan pendek. Buka mulutmu, Boya. Kata Kancil. Boya segera membuka mulut secepat kilat. Kancil menaruh dahan kecil itu di mulut Boya, sehingga Boya sulit mengatupkan mulut. Selalu bersenang-senang dengan mulut yang terus menganga Boya. Parah banget kayak si Kancil. Sambil berlari menjauh, Boya kesal sekali karena gagal memangsa Kancil. Pesan yang terkandung dalam dongeng ini adalah siapa yang bersikap culas dan suka berbohong, maka akan mendapatkan akibatnya sendiri. Wow. Malah sih ya kak, kalian pernah gak sih ketemu teman seperti itu? Tapi memang benar sih, siapapun yang bersikap culas dan suka berbohong, maka akan mendapatkan akibatnya sendiri. Gitu, jadi kita harus hidup sesuai apa yang kita harus lakukan. Jangan melakukan yang tidak bagus, karena kalian akan mendapatkan akibatnya. Siapa tuh yang kasih tadi? Makasih kan, Nau. Mantap. Tapi guys, jujur ya, aku tuh gak pandai untuk baca dongeng, guys. Jadi, ya mungkin itu hanya cocok untuk di Erin ya. Saya tidak pandai untuk baca dongeng. Lol banget. Dan besok aku ujian, semangat. Terima kasih untuk diskobolnya Kak Ira. Makasih ya Kak Ira. Malah enak membawa yang enggak guys, aneh. Kenapa ya? Banyak banget G12 yang sedang mengcosplay saya. Makasih ya, apakah saya sangat mudah untuk di cosplay? Katanya kamu soft spoken, aduh. Aku justru gak ngerti tau soft spoken dari mana. Kayak aku ngerasa, aku kalau misalnya ngomong itu sangat casis cus gitu loh. Olin spill phone strapnya dong. Mana ya? Jadi guys, aku tuh gak tau di mana phone strapnya. Ya aku taruh di meja, cuman aku nggak tahu lagi di mana. Mungkin dipindahin deh. Yap, nanti kapan-kapan aku bakal nge-review phone strapnya deh. Si Jumat, oke. Okay. Terima kasih untuk diskobolnya. Kak siapa? Kak Patin. Makasih ya Kak Patin. Makasih kok. Jadi guru coba yang gak bisa. Aku cuma bisa jadi guru TK. Ceritain kegiatan hari ini. Hai Hong. Katanya hai tuh. Hari ini kegiatan aku tuh ya seperti biasanya aja sih menurut aku. Kayak sekolah. Tapi hari ini sekolah tuh menurut aku kayak agak lebih free gitu. Karena tadi tuh ada tamu undangan. Terus tamu undangannya itu inti itu kayak kelas 11 gitu. Mereka tuh kayak lagi ngeceritain apa sih kegiatan mereka, pembelajaran mereka gitu kan, presentasi ke kita. Terus udah aku dengerin gitu. Terima kasih Kak. Terima kasih ya Ciloren untuk disco ball-nya. Jadi itu intinya dia tuh ngepresentasiin. Nah, terus dia ke kelas masing-masing. Nah, jadi dia ke kelas kita dan dia kasih ini guys, apa namanya? Bikin suruh bikin kita beads gitu lah. Kayak bikin bracelet yang kayak tadi aku bikin itu lah, phone strap dan sebagainya.
Terima kasih ya Kak Regina. Jadi aku bikin, awalnya aku pengen bikin gelang kan, karena yang lain tuh pada bikin gelang. Tapi aku tuh kayak mikir apa aku kreasin sesuatu yang berbeda. Jadi aku bikin Lucky Charm sama Phone Strap. Terus pas aku bikin Phone Strap, semuanya pada ngikutin gitu kan. So kayak, oh my gosh, aku trendsetter banget. Makasih ya. Only Suferif, ya. Yeah. Aku doain nanti kapan-kapan kamu bisa Suferif, amin. Kamu mau bobo? Oke. Okay. Keren lah, hahaha. Tidur besok sekolah, Olin. Ya, habis live aku tidur. Aku hari ini mau menemani kalian bentar. Siap sih paling trend center. Terima kasih Kak Kim Kim untuk disco ball-nya. Disco ball-nya. Kemarin jadi kembaran Kak O'Neil enggak? Kak O'Neil-nya ternyata lagi sibuk, guys. Jadi katanya bakal kapan-kapan nanti bareng Mami Indah katanya sih. Akhirnya aku dianggap, guys, sama Mami Indah. Makasih ya, Mami. Ajak kamu, kamu mau ikut. Kamu harus daftar dulu baru bisa ikut. Makasih Kak Cilokba. Cilokbay. Cilokba ya. Ditunggu deh, oke. Okay. Review Won Young. Duh, banyak guys Won Young aku mah. Ini salah satunya. Upsis. Nah. Tada. Mau banyak Won Young emang kan kalian. Kalian juga Won Young. Ya jadi staff gimana Lin? Kerja di sini. Ya, terus ini aku belum sebelah ke kalian. Ini the best sih menurut aku, kayak isinya tuh literally fangirl aku banget semuanya. Terima kasih Kak Alia untuk disco ball-nya. Wifi jas hujan stop gak? Kamu ngasih jas hujan gak jelas tau gak sih? Aku bagi-bagi. Kalian mau gak jas hujan aku bagi-bagiin? Aku belum tidur sih. Sok kamu ganti sekarang coba cosplay Angry Girl. Maaf ya, aku tidak bisa meng-cosplay orang. Gelang etalase berapa? Gak tau, 26 3 gimana buat meet and greet? Oh my god guys, outfit aku tuh udah jadi dari kemarin sebenarnya. Jadi no prank ya, aku bakal tetap pakai pakaian yang buat meet and greet. Makasih ya Kana untuk disco ball-nya. Visi pakai bahasa isyarat. Terima kasih ya ketimu. Vece gak ya? Vece doang harusnya guys. Sangat vece. On tadi udah makan belum? Udah makan. Sedih gak bisa ikut meet greet. Gak apa-apa guys, sumpah. Nanti kita ini ya, coba showroom ya. Aku akan apa sih, try my best buat showroom sebelum meet and greet. Nanti aku kasih liat bajunya gitu. Masa aku ya spill bajunya sih? Gak mau, gak tau deh. Ntar aja ya. Terus sebelum meet and greet, hari sebelumnya itu aku bakal ini showroom. Semoga ya kalian ngetin makanya. Kalau gak showroom paling IDN live.
paling lama lama mirip sungun. Oke, okay? Sungun my love. Ini ada sungun juga. Kalian mau lihat sungun enggak? Alah. Tapi stiker artinya hilang. Secinta itu guys sama sungun. Aku juga dapat CD baru lagi guys. Reality Club. Ini aku play guys. Lin marahin tuh. Iya ntar aku marahin. Aku udah marahin guys. Tenang. Maaf ya. Ini loh action figure. Iya yeah, ini semua action figure aku. Kalian suka? Kamu bobo oke okay, boleh. Gak boleh Enggi, iya gak boleh Enggi guys, aku gak Enggi-Enggi. Maaf kalau saya tentang mitandit gak apa-apa. Jadi paksakan. Ada apa aja? Apa ya? Gak tahu sih banyak, salah satu kayak gini. Lucu sih, menurut aku ini paling lucu sih. Karena aku tuh punya karakter ini ya guys. Tapi tuh yang gede versi gede. Tapi tuh liat ya, ini kan agak buram kan kalau kalian lihat. Aku tuh takutnya ada plastik kayak gitu loh, biasanya kan mereka ada lapisan plastik. Tapi kayak nggak bisa kebuka, jadi takutnya emang nggak ada. Nonton SR sampai ketiduran. Oke. Okay. Oh, terima kasih Kak Cilok Babal. Ayo bahas isyarat lagi, oke. Okay. Guys, kemarin tuh lucu banget tau, aku kan lagi VC. Terus habis itu ada orang gitu kayak agak nge-like gitu kan. Dan dia sebenarnya gak nge-like, tapi pas dia join tuh dia tuh gak bisa apa sih, ngomong gitu kan. Dia bisa ngomong, cuma gak ada suaranya, jadi dia cuma bisa denger suara aku doang. Yaudah otomatis kakak admin itu bilang, ayodah kita kasih kesempatan aja, kamu coba ngomong mandi, kamu coba apa sih namanya baca mulut deh gitu kan. Terus ya udah aku pakai bahasa aja, oh kamu gitu gitu. Terus itu coba itu kayak yang pun aku tuh kasihan karena kan bagusnya lagi VC, terus kini tuh gak ada suaranya, jadi kayak ya udah kita pakai bahasa isyarat deh si kocak. Good night, Olin, good night. Semangat ya besok kuliah juga. Aku tuh lagi ini tau, kepengen ke kayak sekolah-sekolah lain gitu. So kayak ngajar guys, karena beberapa sekolah tuh ada program kayak kamu ke sekolah lain terus kamu presentasi, kamu jelasin materi kamu gitu. Aku suka ngajar guys. Makasih ya Cil Loren untuk disco ball-nya. How is your day? Oh, belum sih. Was okay. Ya, yeah, begitu. Oleh mau ngajar apa? Aku mau ngajar banyak guys, apa aja boleh deh. Intinya kasih materinya jangan mendadak biar aku bisa pelajarin dulu. Kalau di sekolah kamu suka olahraga apa? Aku suka olahraga badminton. Itulah salah satu favorite olahraga aku banget sih, badminton. But is it fun? Fisik kemarin ya, fisik kemarin fun banget guys. Ajarin aku informatika. Maaf kak, aku nggak bisa. Besok sekolah kali ya, besok sekolah. Besok ada yang nonton, ini gak pajama. Aku yang ngajak kulit gue sih, aku yang belibet. Gak apa-apa. Ntar next time kita ingin lagi. Ajir MTK Olin, aduh tidak bisa, maaf ya. Fans for, halo. Ya deh fans for kamu mah.
Next time ya. Iya, next time, next time. Let's go. Kamu Eta Kata, oke. Okay. Kita ketemu pas Eta Kata ya. Lin, aku pilih jadi ketos. Hah? Sebab keren banget. Keren, 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 keren jadi ketos. Keren. Nah, itu guys. Kalian sih ada yang OSIS gak? Kamu terlalu speechless. Speechless dengan aku. Itu kelas aku kok enggak. Eh guys, itu tau gak sih, too distracted. Oh, jadi tau gak sih, aku tuh pas tadi makan di bawah, dia bilang ke aku gini, kenapa nih orang-orang pada bilang kamu pakai kaos koko sih gitu kan. Aku bilang enggak, aku cuma beberapa doang, aku bilang gitu kan di Excel-nya. Terus dia kayak, ah jangan pinjem uang, kenapa malu gitu. Kalian mah kasihan kakak saya guys. Kamu suka makan apa? Aku suka makan semuanya. Enak kah jadi OSIS? Seru aja sih. Karena mungkin aku suka berorganisasi ya. Aku suka ya berorganisasi lah intinya. Jadi aku suka gitu. Kalau misalnya kalian emang orang yang mageran, terus malesan, kayak pulang sekolah lama, mungkin aku tidak cocok untuk jadi OSIS sih. Tapi menurut aku sih OSIS adalah salah satu jalur yang sangat baik ya untuk kalian untuk kedepannya. Maling bareng kakak tuh seru, baik-baik. Ini kit guys, the kit Phantom Thief. Ajarin ngelukis aja Lin, gak bisa ngelukis. Oh, ini aku OSIS dulu guys. Berarti apakah udah dengar lagunya? Tipis-tipis, aku lihat previewnya. Terima kasih Karen untuk disco ball-nya. Makasih banyak ya untuk 3 menit disco ball. Makasih ya Karen. Makasih Karen. Jadi kalau misalnya aku lihat komennya agak ini disco ball 3 menit guys. Makasih ya. Komennya, aduh cepet banget lagi. Kamu OSIS? Oh keren. Besok kamu ulta ya, keren-keren. Olin aura wibunya kuat banget. Aku tuh gak tahu kalau misalnya aku tuh sebenernya wibu. Karena aku tuh bukan yang wibu akut gitu loh, kan gak sih? Aku tuh gak sesuka-suka itu banget sama anime gitu lah intinya. Aku lebih ke suka sama kalau anime paling kayak suka art style-nya gitu-gitu. Terus ada satu anime nih, ini salah satu anime favorit aku kalau misalkan kalian belum tahu, karena aku belum pernah kasih tau siapapun ini kecuali teman terdekat aku. Aku tuh paling suka, maaf ya baik-baik kak, gak apa-apa, masih sayang. Jadi aku tuh paling suka anime namanya Toradora. Kalian tau Toradora gak? Toradora, salah satu karakternya itu Taiga Aisaka ya itu. Terus salah satu temen aku bilang kayak, ih kamu mah tua banget ya gitu kan. Ya aku gak tahu ya, aku tuh dulu suka banget sama yang old gitu lah. Intinya yang dulu kata orang tuh overrated, tapi menurut aku tuh so underrated gitu. Nextnya Dora the Explorer ya, makasih ya. Ya Toradora. Ya kok kalian tau lah ya. Taiganya sendiri. Ini sendiri. Kepi bau. Wangi. Ini kenapa jadi bahas anime ya? Aku bukan wibu, stop. Ntar aku dikatain wibu, gak mau. Aisaka kecil nih. Emang aku suka yang lucu di yang mini.
Kepi matanya mana nih? Oh, dia side eye. Mata Kepi jereng kah? Kamu jereng. Kak Ci Olin, halo. Kalau ibu ya, yaudahlah ya. Begitu, makasih ya. Aku tuh pengen potong rambut, guys. Rambut aku tuh sangat panjang menurut aku ya. Nggak sangat panjang sih, lebih ke rambut panjang yang kayak aneh gitu, tidak berbentuk gitu. Sayur yang kamu nggak suka apalin? Aku suka semuanya. Aku suka semua sayur. Aku paling suka tuh sayur brokoli, labu, wortel, buncis, lettuce, ya semuanya lah ya. Bondol nggak? Buka dulu. Sampai jam berapa live ya? Sampai jam 12 ya. Aku ekskul paskibra, keren. Terima kasih Kak Yum. Wolf cut. Apa sih tipe rambut aku tuh yang ngembang gitu kan? Walaupun sebenarnya wolf cut bagus sih buat ngembang, cuman aku jarang mengurus rambutku ini gitu. Nih ya udah. Begitulah ya. Oleh mulet. Mulet keren, oke. Okay? Oke, okay, siap. Ntar aku mulet ya. Terkadang jangan kaget. Botak? Or French crop kayak kamu. Cepak clean, oke. Okay. Bowl cut. Boleh. Dirapihin aja. Sebenernya udah rapi, guys, ini. Karena aku tuh terakhir tuh rambut aku kan berlayer-layer, kalian ngeh gitu kan. Terus aku tuh pergi ke salon dan aku bilang untuk ngerapihin, jadi aku ilangin layernya aku kan, jadi lurus gitu loh tanpa layer. Tapi ini sebenernya udah rapi, guys. Kayak udah rapi menurut aku, tapi panjang aja. Karena aku tuh ngembangnya tuh bukan di bawah, guys, tapi di atas gini, di sini bagian sini tuh ngembang parah. Ya kan awalnya kamu French crop. Botak. Comb my hair. Two block, wow. Love it, Lynn, bagus. Ya apapun lah yang kalian potong, kalian juga bagus. Dan aku juga potong, aku aneh kalau aku botak, guys. Masa ya kamu mau all-in botak? Kayaknya jadi cakep. Ah, masa. Makasih ya. Kepi juga potong rambut, katanya tuh. Kepi mau potong rambut, Kepi? Kamu memang mau potong rambut, mau aku potongin enggak? Tapi ini topinya ya, guys. Karena dia enggak mau aku curi, jadi dia lem sendiri topinya tuh. Aku enggak bisa ngambil, aku enggak bisa potong rambut dia. Bondol bagus lah enggak? Aku aneh, guys, kalau bondol. Aku lihat beberapa editan aku bondol kayak that's not all in banget sih. Kalian mau tau gak sih, di sini tuh ada yang pernah ngesalah chant, guys. Kepi udah gak punya rambut, matanya mendelep. Kamu parah ya. Dia sangatlah ganteng, guys. Itu matanya tuh memang swag aja, dia di samping matanya. Kalian aja yang iri kan. Tuh, mulutnya lucu banget, imut, kecil. Dia lagi santai, tuh. Ah, lihat lucu banget. Lihat tangannya lucu. Wah. Nah, tangannya lucu. Tidur itu mah Kepinya. Ya udah deh, Kepi mau tidur, Kepi.
Iya, aku iri, aku bocil iri. Kamu bocil? Kamu masih bocil. Gicik amat. Oh no, aura Kepi. Kepi pamer otot. Emang Kepi punya otot, dia aja gak punya abs. Kasian ikdinginan. Iya, iya. Kepoi gak si spek kayaknya. Kep, kamu dibilang gak si spek, Kep. Spill otot. Kepi gak punya otot. Oke, makasih ya. Kepoi one pack. Dia buntel ya, sebuntel. Let's go gym. Olin tingginya sekarang berapa? Aku tinggi berapa ya? Aku tuh belum pernah cek guys. Terakhir aku cek itu aku 168. Tapi gak tau, mungkin sudah naik. Aku mau mencapai goal tinggi 170. Dah itu udah. Pengen tinggi 170. Kamu tinggi banget, aku sepundakmu. Harus 90, boleh, boleh. Kepi kepalanya mirip. Kamu jangan ngebully Kepi dong. Kasian Kepi. Lah, coba cek dia, pasti dia sampai 170. Belum, aku mau ngecek, cuman aku tidak ada apa sih meteran itu loh buat buat ngecek tinggi badan. Udah 170-an kan kamu? Aku belum guys, kayaknya aku masih 160-an. Kepi ke leher, stop. Kamu mau ngebully. Kepi gak bisa mewing guys, dia gak punya jawline. Ya, ada deh dikit di sini tuh. Ya, begitulah kayak Pi. Eh, tapi ada loh, guys. Kayak kok kalian raba. Nice, 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 nice. Seharusnya pendek. No. Kalau buat cewek seperti itu sangatlah tinggi ya. 2 meter, oke. Okay. Kepi pendek, iya, kepi pendek. Kalian ada rekomend untuk makan breakfast apa gak besok? Aku besok tuh kayak gak, aku tuh jarang makan breakfast sebenarnya guys. Aku tuh jarang, aku tuh skip breakfast. Jadi aku tuh lebih ke brunch gitu. Jadi aku langsung makan itu langsung kayak di lunch time gitu lah intinya. Kayak paling kalau misalnya aku breakfast itu aku cuma makan buah doang. Kalau nggak apel paling anggur, kalau nggak anggur paling buah naga. Jadi aku tuh pengen ini makan breakfast, tapi rekomend dari kalian. Sandwich, sandwich aku dulu pernah. Tapi aku gak ada rotinya guys, aku play dia roti sourdough, sumpah guys. Aku tuh paling suka roti sourdough, kalian suka sourdough gak sih? Apakah kalian pernah coba sourdough? Roti sourdough. Breakfast tuh harus nasi, kata mama, biar kenyang. Ya buat kamu, udah aku masakin ya. Waffle plus honey. Wow. So western. American breakfast. Aku pengen apa sih yang namanya kayak kalian bangun terus kayak breakfastnya banyak gitu lah. Jadi ada yang porsi ini, terus kandungannya ini gitu. Dulu aku pernah sempet buat gitu tau. Jadi aku ada roti, di sini ada buah, di sini cocolan ada buahnya, di sini tuh kayak ada penutupnya gitu.
pancake atau oatmeal? Mungkin oatmeal. Buffet. Sourdough cocok pakai apa, Lin? Sourdough tuh cocok pakai apa ya? Kalau tadi pagi itu aku makan sourdough pakai coklat with sprinkles. Udah jam 12 tuh. Okay. Karena sudah jam 12 dan HP-ku sudah full karena aku tadi lagi ngecas. Gimana kalau misalnya kita bahasin podium? Apakah kalian mau berpisah dengan Olin? Oke, okay, let's go. Kita bacain podium. Makasih guys untuk hari ini semuanya. Oh, terima kasih karena sudah menonton live SR-nya Olin yang sangat malam ini. Jadi kalian tuh suka tidurnya suka telat. Jadi aku bakal bacain podium biar kalian tidur, oke? Okay? Habisnya aku nonton tidur. Kita bacain yuk dari yang ke-13. Yang ke-13 ada Kak Nigel, terima kasih Kak Nigel. Yang ke-12 ada Kak Alia, terima kasih ya Kak Alia. Yang ke-12 ada Kak Cuta, terima kasih Kak Cuta. Yang ke-10 ada Kak It's Nini. Terima kasih Kak. Yang ke-9 ada Kak Niju, terima kasih Kak Niju. Yang ke-8 ada Kak Alsegia, terima kasih Kak. Yang ketujuh ada Koko Patin, terima kasih kayak Koko Patin. Yang keenam ada Cici Loren, terima kasih banyak ya Cici Loren. Yang kelima ada Kak Kim Kim, terima kasih Kak Kim Kim. Yang keempat ada Kak Ciluk Bah. Yang ketiga ada Kak Esan Kagami, terima kasih ya Kak. Yang kedua ada yang kedua ada Kak Nao, terima kasih ya Kak Nao, thank you so much. Yang pertama jing-jing-jing ada Karen. Terima kasih ya Karen dan teman-temannya dan semuanya untuk hari yang sudah menonton SR-nya Olin. Gimana kalau kita foto dulu ya biar kalian bisa screenshot Olin dengan muka yang tidak aib. Terima kasih. Let's go foto. With Cappy again. Oh, pelan-pelan. Nah. Iya, ntar. Oke, okay, bye-bye. Tidur ya abis ini ya, bagi cuy. Kamu juga sayang, makanya sayang-sayangku. Bye, sayang.